Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi kita bertemu. Kepercayaan yang diberikan kepada Pakatan Rakyat dalam pilihan raya ke-13 kali ini akan menyaksikan penghapusan kroni-kroni dalam pemberian perkhidmatan kesihatan. Keseluruhannya, tuan-tuan, 153 bilion telah dibelanjakan untuk memastikan kroni-kroni ini berjaya. Bayangkan 153 bilion ringgit ini digunakan untuk menyediakan rawatan percuma kepada golongan berpendapatan rendah dan miskin untuk mendapat rawatan kepakaran. Tentulah ini akan melegakan mereka, dan Pakatan Rakyat berjanji akan menyediakan rawatan percuma tersebut. Di bawah UMNO dan Barisan Nasional, semuanya perlu dibayar, dan ini menyeksakan. Oleh demikian, marilah kita tombangkan UMNO BN dalam pilihan yang akan datang, dan kita menangkan Pakatan Rakyat.